Alhamdulillahi Rabbil Arbab Munzilil Kitab Fihi Huda wa Bushra Liulil Albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah, shahadatan tunji sahibaha yawmal hisab. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam kali ini saya dipaksa untuk jadi pemateri melawan Al-Ustaz Haji Syarif Ahmad Hakim selaku tim rukyat PP Persis. Saya katakan ke Ustaz Ahmad Fadilah, saya mah tim rukyah. Beda antara rukyat dengan rukyah. Rukyah mah segmennya ke jin, ini mah ke alam raya gitu kan. Tapi karena sudah di wayahna katanya harus siap, akhirnya saya mempersiapkan diri. Permasalahan tentang flat earth dan globe earth itu sudah cukup lama gitu ya, debat kusirnya antara ilmuwan astronomi zaman dahulu sama zaman saat ini, apalagi saat ini mulai dimunculkan kembali. Jika kita berkeyakinan bahwa bumi itu bulat, maka otomatis dengan konsekuensinya yaitu bumi mengelilingi matahari yang sangat luas lebarnya gitu kan, jaraknya yang sangat jauh. Tapi manakala kita meyakini bumi itu datar, datarnya bukan datar seperti meja, tentu ada dataran tinggi, dataran sedang, dataran rendah gitu ya, sebagaimana yang kita lihat saat ini. Itu dengan konsekuensinya bumi sebagai pusat tata surya, matahari dan bulan berputar mengelilingi bumi sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran. Para bapak dan para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan bahwa seluruh benda bumi, benda langit itu berputar di dalam porosnya masing-masing yang disebut dengan disiplin ilmu falak dari bahasa Arab. Mungkin mengutip dari Al-Quran, banyak disebutkan kata fi falaki yasbahun, maka bintang apa, maka matahari dan bulan itu beredar. Kalau yasbahun kan berenang gitu, artinya bergerak di dalam garis orbitnya. Hal ini juga memang kalau kita kaji dalam bahasa Arab, arti falak itu memang seperti itu, lintasan trek yang berbentuk bulat. Seperti kita toap, itu treknya kan bulat, tidak kotak gitu kan, atau tidak lonjong, tapi treknya bulat gitu ya, seperti mengitari titik center yaitu Ka'bah. Sebagaimana yang dalam tafsir-tafsir disebutkan juga bahwa al-falak itu asyai al-mustadir. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa tafallaka sadiyu al-jariyah. Ini bukan porno, saya sebutkan di sini, ini mengutip dari perkataannya para ahli bahasa, atau mengutip dari perkataannya Ibnu Abbas yang dicantumkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan tafallaka sadiyu al-jariyati idastadaro. Dada atau buah dada anak gadis itu sudah berfalak, artinya sudah membundar, sudah mulai beranjak dewasa. Di sini saya sudah sebutkan konsep tentang bumi yang disebut dengan globe, itu dengan konsekuensinya berputar. Dia berputar di porosnya, terus dia berputar mengitari matahari. Ini ada yang kalau menurut saya sesuatu yang dikatakan janggal. Contohnya yaitu kalau kita menghitung atau misalkan mendengar istilah tahun Komariah, maka anak-anak sudah dengan cepat menjawab tahun Komariah itu adalah sebuah sistem penanggalan Islam berdasarkan peredaran bulan mengitari bumi. Tapi begitu kita tanya tentang sistem Syamsiah, apa yang disebut dengan penanggalan Syamsiah atau Kabisat atau Masehi, maka anak murid kita dengan tegas, dengan lantang menjawab, itu adalah penanggalan berdasarkan peredaran bumi mengitari matahari.
Ini sesuatu yang kontradiksi kalau menurut saya agak sulit dipahami. Sebab jaraknya tipis antara tahun Komariah dengan Kabisat. Komariah berjumlah 354 hari, sedangkan Kabisat 365 hari. Bagaimana mungkin bumi yang kecil mengitari matahari yang dikatakan katanya jumlah jaraknya itu jauh, besarnya juga 400 kali bumi, bisa diitari dengan jumlah 365 hari per tahun. Oh, itu katanya Pak Ustadz dengan kecepatan hebat, dengan kecepatan 120.000 km per jam. Ngebut, melebihi Rossi gitu ibaratnya gitu kan. Gitu. Nah, saya berpikir kalau bumi bergerak gitu kan, bumi bergerak sendiri dalam rotasinya terus berevolusi mengitari matahari gitu kan, yang tracknya kita juga tidak tahu sebesar apa. Tapi di Al-Quran dikatakan, atau mungkin kita pernah mendengar, telah terjadi gempa di Nepal. Gempa itu katanya terjadi akibat lempengan bumi yang bergeser sedikit. Itu bergeser sedikit saja lempengan bumi sudah gempa. Apalagi kalau ini berputar kayak dangsing, muter lagi mengitari matahari. Itu akan terjadi apa? Di sini saya sebutkan di makalah, menurut filsuf Prancis Jean Bodin, tidak seorang pun yang rasional atau yang memiliki sedikit saja pengetahuan tentang fisika akan pernah berpikir bahwa bumi yang berat dan susah bergerak, katakanlah yang gemuk besar gitu ya, terhuyung-huyung berputar pada porosnya. Nanti Kang Asad Ahmad bisa contohkan berputar sendiri, ini kan nanti langsung pusing gitu kan. Nah, apalagi kalau sedang berputar disuruh tawaf juga gitu ya. Berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Karena seandainya bumi bergerak sedikit saja, kita akan melihat kota besar dan kecil, benteng serta gunung terhempas. Wong macleng. Begitu, itu kata saya, bukan kata saya mengutip dari perkataan para ahli. Saya cantumkan di sini. Nah, hal ini selaras dengan keyakinan kita di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu bagaimana kalau bumi digoncangkan? Segoncang-goncangnya, waduh. Itu gunung meletus, terbang gitu kan. Wah, udah kacau balau gitu ya. Mari kita bahas yaitu tentang bagaimana flat earth yang dahulu pernah dicetuskan oleh para astronom dari kalangan Yunani. Ya, sampai abad pertengahan tadi disebutkan. Saya pernah berpikir begini, mengacu kepada Al-Quran surat At-Taubah 34. Allah telah berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrojim, ya ayuhalladzina amanu, inna kathiro minal ahbari waruhban, layakuluna amwalan nasi bil batil, wa yasudduna an sabilillah. Al-Ayah, kalau disebut dilanjutkan, waladzina yakhuduna dzahaba wal fiddah, itu mungkin tidak nyambung dengan flat earth, karena ada kata-kata emas dan perak. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang alim dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka itu banyak memakan harta sesama dengan cara yang dolim, juga banyak yang menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Saya pernah berpikir begini, dahulu mungkin ketika para pemikir muncul dari kalangan Yunani, Aristoteles, itu kan Archimedes, terus mungkin ada Pitagoras dan lain sebagainya, mereka itu katakanlah para ilmuwan yang jujur, tidak ada konspirasi, tidak ada niat jahat, tidak ada niat pakar. Maka mereka mengatakan bumi ini datar, bumi ini pusat tata surya. Mereka berhasil atau hasil dari pengamatan seadanya yang mereka dapatkan, disimpulkan matahari dan bulan itu berputar mengelilingi bumi, tidak ada intrik apa-apa. Nah, terus Islam muncul kemudian menyerap ilmu dari mereka. Makanya para nabi, atau khususnya Nabi Muhammad SAW, tidak diutus dari kalangan Yunani yang pinter-pinter. Kalau beliau diutus dari kalangan bangsa Yunani yang itu hebat-hebat, ya kan, konsep-konsep ilmunya dipakai gitu ya, mungkin tidak aneh, ya wajar, dia udah pinter, bisa ngarang kita. Tapi Allah sengaja utus di bangsa Arab yang saat itu tidak dilirik. Ya ngapain gitu kan, mungkin mau dagang juga, wah di situ perang mulu gitu kan, mau dagang ketembak panah gitu kan, atau kesabet panah, atau mungkin cegat sama begal gitu kan, lah jangan dagang ke situ dah,
itu mah tempat yang kacau. Kayak dahulu kan di Aceh, ketika dong, boro-boro ada yang jualan ibaratnya mah. Makanya di sana tuh mahal-mahal, aqua mahal, baju mahal. Tidak ada mau yang investasi usaha di sana. Wah paling juga dijarah gitu kan. Ustadz Ali buka pabrik dijarah, rugi gitu kan gitu. Nah, ketika dilahirkan dari bangsa Arab, terus diserap ilmu-ilmu dari Yunani dengan diterjemahkan ribuan buku dari mereka, maka Islam memimpin dunia. Nah, terus masih terpengaruh dan umat Islam atau kaum muslimin, para ulamanya dari yang Al-Biruni mungkinnya, dari Ibnu Sina dan sebagainya, itu mengkaji juga digabungkan dengan kitab Allah Al-Qur'an Al-Karim. Nah, itu menyimpulkan, oh bumi ini diitari oleh bulan, diitari juga oleh matahari. Bahkan Ibnu Taimiyah yang saya kutipkan di sini menyebutkan bahwa matahari dan bulan itu beredar mengelilingi bumi. Jadi ini sangat kontradiksi dengan keyakinan bumi globe. Artinya globe itu buminya bulat, itu kan seperti bola, lonjong, mungkin seperti lonjong sedikit seperti telur belum unta, dia berputar sendiri terus berputar-putar mengelilingi matahari. Nah ini yang pertama, bumi diam, tidak bergerak, ini konsekuensi dari ketika kita mengatakan flat earth, bumi itu datar. Kan yang pertama adalah bumi harus diyakini sebagai tempat yang tenang, diam, tidak bergerak sedikit pun. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-41, innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Sesungguhnya Allah menggenggam atau memegang langit yang tujuh dan satu bumi, di sini tidak jamak, antazula, supaya tidak bergeser, tidak bergerak. Zala yazilu, gitu kan? Seperti mungkin kata Rasul, idza zalati syamsu, matahari sudah bergeser, bergerak. Gitu kan? Allah memegang dengan konsep itunya, teori-teori yang Allah ciptakan, yang manusia suruh untuk mengkajinya gitu kan. Oh ternyata ini ada ibaratnya elektromagnetik yang sangat kuat yang menahan bumi tidak bergerak dan langit pun tidak jatuh gitu kan. Bahkan di ayatnya kan tidak akan jatuh langit ini, Allah yang memegangnya gitu kan. Bayum sikus sama ang taqo'a alal ardi illa bi'idni, Allah yang menggenggam langit, memegang langit supaya jangan jatuh ke bumi, gitu kan? Illa bi'idni, kecuali dengan izinnya, itu langit disuruh runtuh, gitu. Itu akan terjadi ketika kiamat. Itu yang pertama ya. Ayat yang kedua, Quran surat Al-Mu'min 64, Allahu alladzi ja'ala lakumul ardo qararo, tempat diam, wassama'a bina'a, dan Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, tempat diam, dan langit sebagai atapnya. Terus yang ketiga, Quran surat An-Naml ayat yang ke-61, Amman ja'alal ardo kororo wa ja'ala khilalaha anharo, al-ayat dan seterusnya. Maka Ibnu Katsir di dalam tafsir menyebutkan bahwa ayat ini adalah yang dimaksud dengan Amman ja'alal ardo kororo, artinya ay korotun sakinatun thabitatun, bahwa bumi ini adalah korotun, benua, benua ya, daratan gitu ya, sakinatun yang tenang, tabitatun yang diam, tidak bergoyang, tidak gerak-gerak gitu kan, gitu. Kalau kita dicukur gerak-gerak, mungkin tukang cukur kesusahan gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi diam, udah diam gitu kan, sampai selesai dicukur gitu ya. Dan nanti bumi itu akan bergerak ketika disuruh bergerak oleh Allah Subhanahu wa taala kala terjadinya kiamat. La tamidu wa la tataharru. Ini para ulama sudah memikirkan, dan mereka yang ahli bahasa, tidak akan tidak akan bergerak, serta tidak akan membuat goncangan di ahliha kepada penghuninya, karena kalau tidak demikian maka tidak mungkin hidup di bumi bisa terasa nyaman gitu. Mau jalan coba orang gempa kabur gitu kan, tidak betah tinggal di bumi kalau buminya bergerak terus. Bahkan atas karunia Allah dan rahmatnya, Dia menjadikan bumi sebagai sebuah hamparan yang kokoh dan tidak bergoncang serta tidak bergerak. Mungkin Ustaz Syarif mendengar penjelasan ini, wah sedudung nih terkena paham salafi gitu kan. Karena disebutkan tadi di awal, salafi lah yang berpaham seperti ini. Saya awalnya terkena paham ini gitu ya, terinspirasi. Saya ketika membekam, bukan iklan ya, membekam. Promosi. Yang dibekam pilot, ngobrol lah sama beliau. Pak Ustadz tahu enggak, kalau pilot itu ketika
saya disuruh nyetir pilot yang pesawat yang lain, misalnya saya pakai Boeing 730 misalkan kan, terus berubah, Pak, Bapak sekarang dinasnya di Boeing 705, itu harus belajar 6 bulan. Loh, kok lama amat, nggak langsung aja main kayak mobil gitu kan? Bapak bisa mobil metik, bisa mobil manual, merek apapun insya Allah bisa. Pak, ini Suzuki, salah, gigi satu tetap ke kiri, ke ujung gitu kan, gigi dua ke bawahnya tetap sama. Tapi pesawat enggak, Ustadz, katanya, kenapa? Belajar 6 bulan, mungkin maaf tombolnya beda. Beda kalau mungkin langsung naik kan, ingin menggas malah ngerem, atau ingin ngerem ngegas, gimana gitu kan? Jadi harus paham dulu, tombolnya banyak, beda dengan mobil gitu. Begitu, terus akhirnya beliau menyebutkan, Pak Ustadz, tahu enggak? Bumi itu datar, cuman beliau tidak bisa menjelaskan. Saya bantah, enggak, bulat. Saya bilang begitu, saya bulat, saya udah yakin bumi itu bundar. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Saya kutip ayat itu. Duh, yang itu adalah burung unta. Juga orang Mesir dahulu punya permainan itu, batu dilempar ada bolongan. Teng, pluk, yang pas menang kayak golok sekarang. Pluk, masuk gitu kan ke lubang, itu yang menang katanya. Dia mungkin tidak bisa menjelaskan, ayo cuma diam. Salah, Pak, yang datar, yang betul bulat. Bundar itu kan globe. Enggak, datar, saya pilot sudah melihat. Saya berpikir itu kan, akhirnya mungkin pas saat ini saya kaji-kaji lagi dan saya dapatkan dalil-dalilnya yang cukup banyak gitu ya, dari Al-Qur'an, dari sayan, dari yang 11 video saya sudah lihat semuanya gitu kan, dari komunitas Plant Earth Society. Juga saya ada pertanyaan sedikit yang aneh, kenapa kalau para bapak dan ibu naik pesawat, pesawat segera akan, kan ada yang pokta ya, yang ini paksaan kalau kecebur ke laut katanya kan, dipasang di sini segala macam. Nah, terus nanti ada yang kasih aba-aba, tolong pakai sabuk pengaman, langsung pasang, apalagi jendela ditutup, plek, 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 plek. Saya coba naikin, Pak, maaf, Pak, tutup, plek. Padahal kita bayar kan, bebas, mau dibuka, mau ditutup gitu, terserah kita harus, tapi enggak, ditutup. Pas mau turun, baru boleh. Jangan-jangan ada rahasia. Ketika kita tidak bisa melihat, dan di pesawat nih, kan kita nggak tahu belok apa lurusnya gitu kan, nggak tahu turun apa mungkin pas tahu kan, oh ini kan awan, oh itu gerak-gerak di pesawat gitu kan. Saya dulu ketika ke Aceh, saya bisa lihat lagi, oh ini pesawat terbang gitu kan, bagaimana kalau rusak, kalau cuma selintas itu sejuta. Jangan-jangan ketika kita semakin tinggi, katakanlah mungkin kalau tingginya berapa ribu kilometer gitu kan dari tanah, itu kita bisa melihat di bumi datar gitu kan. Malah mungkin maaf kalau melintasi perlintasan itu apa nama, bukan Greenwich, apa tuh, musim atau apa tuh, malam dan siang, mungkin bisa melihat. Ketika misalkan dari sekarang kan di sekitar nih malam, kita mundur ke Saudi 4 jam, atau mungkin ke Afrika ini sedang siang, kita melintas ke Afrika, mungkin ketika sebelum ke Afrika kita buka kaca, di situ siang, di situ malam, bisa jadi seperti itu karena dilihat di udara. Karena matahari menurut Plumberg itu tidak pernah terbenam, dia berputar. Bagaimana Al-Quran mengatakan, wasakhkharallahu lakumusyamsa wal qamar daibain, wasakhkharallahu lakumulaila wan nahar. Disebutkan Allah menundukkan matahari dan bulan. Itu kalau disebutkannya bareng, berarti dekat kalau menurut saya. Misalnya begini, Ustaz Alif di kamar sama siapa? Sama Ustaz Firman. Ini kan sebelum busuk sekamar, tapi kalau begini Ustaz Alif di kamar engkau sama siapa? Berdua, tapi Ustaz Firman di Bandung, nggak bisa dikatakan bareng gitu. Ini kan kuasa koro asyamsa wa qamar, matahari dan bumi, dan bulan. Disebutkan terus bergandengan kan, berdekatan. Apa yang disebutkan matahari dulu, wasyam, kuasa koro asyamsa kakak wa qamar, misalnya jauh disebutkannya. Biasanya langsung gitu, malam dan siang, matahari dan bulan senantiasa berbarengan. Ini katakan, dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Terjadi gelap dan terang itu terhadap perspektif dan juga garis edarnya terjadi. Ketika matahari menyinari dan daya sinarnya itu, kalau bapak punya baterai atau punya handphone center, ketika disenterkan jauh itu akan terang, tapi kalau disenterkan yang jarak dekat itu fokus satu titik. Itu satu kemungkinan. Jauhnya matahari itu sebagaimana yang sudah diteliti oleh para mahasiswa di
beberapa universitas di Indonesia katanya tidak sejauh yang dikatakan oleh NASA. Kalau kata NASA kan katanya sampai 150 juta kilometer. 150 juta kilometer kan itu sangat-sangat jauh gitu ya. Itu mungkin mohon alam gitu ya. Jarak bumi ke matahari dibulatkan 150 juta kilometer. Kalau di sini pasnya ya, saya jangan ambil untung ya. Jadi 149.680.000 kilometer. Kalau nggak percaya ukur sendiri, silakan ya gitu. Nah, kata para mahasiswa katanya bisa jadi cuma 4.800 km alias 5.000 km. Gitu diukur dari pencahayaannya gitu. Pencahayaan yang ada di bumi diukur apa mungkin pakai rumus trigonometri apa apalah gitu ya dan lain sebagainya gitu diukur. Nah, kalau dekat itu bisa dipahami karena cahayanya itu jatuhnya tidak menyebar. Kalau menyebar, mataharinya jauh, itu tidak ada siang dan malam, semua kebagian oleh sinar matahari. Sebab jauh, Bapak aja nanti di rumah ada senter kan ke bola gitu kan, jauh itu bisa jadi menyebar. Tapi kalau dekat, nah bisa jadi cuma separohnya. Saya sudah coba pakai senter handphone, nah iya segini nih gitu kan, putar-putar. Oh iya, kalau jauh, oh iya ketangkep semua gitu, ketangkep. Saya cobanya di tupperware yang bulat kan rata, udah saya coba, oh iya begini nih. Dan arahnya itu dari timur ke barat sesuai dengan gerak jarum jam, 1, 2 gitu-gitu. Kalau tolak kan dari kiri. Yang betul ketika para astronom dahulu memasang tiang jarum matahari, jam matahari, memang geraknya itu seperti itu, sebagaimana kita lihat saat ini jam. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 naik, dan jam 12, 1, balik lagi ke situ. Tidak seperti yang kita pernah dengar katanya mau ada jam seperti toap. 12, maka satunya di sebelah kiri, 11 sebelah kanan. Tidak, yang betul jam saat ini, yang para bapak dan ibu pakai gitu ya. Ini, terus yang kedua, matahari mengelilingi bumi atau geosentris. Ini Syekh Utsaimin berpendapat seperti itu. Ini Syekh Utsaimin kan orang Arab yang paham bahasa Arab. Kita lebih mengedepankan orang Arab yang paham bahasa Arab dulu gitu. Selain kita pun belajar gitu kan. Nah, maka kita langsung mempercayakanlah gitu ke Ustaz yang dari Saudi misalnya, atau ke Syekh Utsaimin yang beliau memang ahli bahasa Arab, tidak perlu belajar. Coba para bapak pergi ke Arab, itu anak kecil saja bisa bahasa Arab, Pak. Segede gini, saya bingung. Lancar amat gitu kan. Kita ngobrol sakirbab. Oh, aglikilbab, suker dia bahasanya kan, lain itu kan. Sakirbab katanya gitu. Nah, kata Syekh Utsaimin, Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 258, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah yang mendatangkan, menyuruh matahari, kamu terbit dari situ, kurunyung datang gitu kan. Nah, dari timur, tenggelamnya di barat. Coba balikin, Raja Namrud tidak bisa. Itu yang pertama kata beliau. Terus dalam kisahnya surat Al-Kahf ayat 17, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza ghurabat taqriduhum dzatal syimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Di sini sebutkan idza tala'at, jika terbit itu kata kerja peluk kepada subjek. Telah datang, siapa yang datang? Si fulan. Oh iya, kamu seseorang memukul anjing gitu kan, pasti disebutkan subjeknya gitu kan. Telah datang asik, telah datang apa yang datang? Pencuri kabur gitu kan. Kalau telah datang bapak, asik disambut bawa oleh gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga di sini di Quran surat Al-Anbiya, wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahar wa syamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Falak itu garis lingkar seperti gangsing wong itu kan muter tuh. Nah, itu sebut lingkarannya falak. Kalau kata Ibn Abbas sih seperti alat mintal. Saya sudah fotokan di sini, di ini saya cari, ada ketemu al-migzal ya. Al-migzal itu alat untuk menarik benang. Mungkin para bapak dan ibu bisa melihat di foto yang saya cantumkan di makalah. Terus yang selanjutnya,
tentang hadis bagaimana Rasul pernah bertanya kepada sahabat Abu Dzar gitu. Atadruna ayna tadhabu hadhihi syamsu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sampai selesai hadis bahwasanya jadi matahari lah yang bergerak, yang berpindah tempat dari timur ke barat. Terus yang selanjutnya saya percepat, di sini disebutkan dalam halaman 4 Syekh Utsaimin dalam kitabnya yang lain, dalam kitab di sini sebutkan bagi fatwa Rasail Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin jilid 1 sampai halaman 71. Di sini mengatakan bahwa beliau dengan jelas bahwa kami berkeyakinan memegang dohirnya Alkitab dan Sunnah bahwasanya matahari mengitari bumi. Nah, kalau matahari mengitari bumi, maka artinya buminya diam, gitu ya, buminya diam sebagai pusat tata surya. Terus juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah sependapat dengan Syekh Utsaimin, wa kadzalika man ra'a hala syamsi waqta tulu'iha wa istiwa'iha wa ghurubiha fil awqati tsalatsa 'ala bu'din wahidin wa la syakkin wahidin mimman yakunu 'ala dhuhril ardi 'alima annaha tajri fi falakin mustadir. Silakan dibaca terjemahnya ya. Di situ sudah saya centumkan. Nah, terus yang ketiga, keyakinan dari fetet ini bumi berbentuk datar. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Haji Fauzi Nur Wahid bahwa Allah telah mengatakan wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi kenapa kamu tidak perhatikan bagaimana Allah hamparkan ya. Di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 457 ai kaifa busitat wa muddat wa muhidat, bagaimana Allah bentangkan, Allah hamparkan, Allah apa lagi bahasa kita? Bentangkan, hamparkan, gelar. Apa lagi? Dibukakan, gitu ya. Pokoknya kan, mungkin maaf nih kita punya ambal atau apa digulung. Nah, gitulah. Itu dihamparkan, dibuka, gitu ya. Yang kedua, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Itu juga kata arti dahaha ini dalam kamus bahasa Arab disebutkan bahwa dahun masdar daha, dahallahu al-ardo ay basatoha. Dahallahu al-ardo, Allah telah mendahakkan bumi, artinya membentangkan, menghamparkan. Quran surat An-Nazi'at ayat yang ke-30. Terus untuk bantahan terhadap keyakinan bumi itu bola, bumi itu globe, bulat seperti bola ya. Kan bulat itu kan begini bulat, tapi ini bundar gitu ya, ada sisi-sisinya gitu, seperti bola, bola seperti bola basket, bola tenis, bola kaki dan lain sebagainya, pokoknya yang bundar-bundar itu disebut teori globe, bumi bulat, bumi bulat, bumi bola. Katanya, jadi ini takutnya ini orang Barat ketika mencaplok ilmu dari Islam, mereka membuat konspirasi. Sebagaimana konspirasinya teori Darwin yang memaksa kepada umat manusia dengan keyakinan manusia itu berasal dari kera yang berevolusi. Kalau yang ini untungnya alhamdulillah banyak yang bantah gitu, dibuat antara segala macam, akhirnya tidak berkembang ini teori. Kita tetap berkeyakinan bahwa manusia berasal dari Nabi Allah Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam, bukan dari monyet. Monyet yang mana gitu kan? Kok sekarang monyet tetap aja tidak berubah gitu kan? Wah, itu sudah pokoknya sudah kalah, sudah hancur. Tapi masalah bumi itu globe, ini kayaknya belum pernah ada yang ngebantah. Setelah umat Islam tadinya meyakini pusat tata surya gitu kan, dibentangkan datar dengan kondisi datarnya tidak datar seperti meja, tapi ada yang tingginya gitu kan, ada yang rendahnya gitu kan dan sebagainya. Kok ketika dimunculkan teori bumi globe, tidak ada yang membantah, padahal umat Islam punya rujukan yang cukup kredibel yaitu Al-Quran Al-Karim yang tidak ada kebohongan sebagaimana dikatakan oleh Pak Ahok. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan di depan, di belakang, di pinggir kiri, di pinggir kanan, di atas, di bawah, tidak ada cacatnya, sempurna. Itu mah ini dong, apa demian, aduh. Ya. Ini yang pertama nih, takutnya nih, ini Barat berkonspirasi katanya kan, membuat cekokan yang salah, bumi itu globe. Yang pertama katanya, nih, peta bumi datar adalah dasar pembuatan peta bumi bola. Datar kan tetap adalah lekukan-lekukan, nah dibuatlah dengan azimutal equidistan, didatarkan. Jadi sekarang yang terlihat datar, terus nanti yang di peta tuh yang ditempelkan di
di apa di sekolah di dinding gitu kan. Nah, terus juga dibuatkan bulatnya untuk mengikuti teori bumi globe. Yang kedua, rute penerbangan misalnya dari Johannesburg, ada yang pernah ke sana? Afrika Selatan? Sama, saya juga belum. Yang ke Sydney harus melewati Dubai. Nah, kalau dari globe itu katanya dilihatnya dari selatan bawah ke atas ke Dubai baru ke selatan lagi. Tapi kalau dalam peta bumi datar itu trek lurus. Mungkin pilot yang saya bekam, wah nanti harus saya interogasi ini gitu kan, harus saya cari ilmunya, saya rekam. Pak, bagaimana nih Bapak kalau sedang bawa pesawat, lihat ke langit, apa lihat ke langit atau lihat ke darat gitu kan, lihat dari kokpit seperti apa. Sebab penumpang kagak bisa melihat, suruh tutup. Malah kan pakai yang ini kayak kacamata kuda, tutup di sini, ditutup ini itu kan, biar nggak bising katanya kan, mungkin biar suruh tidur, ini kayak kacamata kuda dipakai gitu kan. Nah, terus yang ketiga, logo PBB menggunakan plat Earth. PBB kan berdiri tahun 45, 24 Oktober 1945 setelah orang-orang Barat membuat makar Perang Dunia 1 dan 2. Mereka yang buat dengan nanti yang untung mereka gitu kan, korbannya umat Islam dan lain sebagainya ya, dengan juga keruntuhan Turki Utsmani. Terus yang keempat, Google Map itu kata Flat Earth dibuatnya bukan pakai satelit tapi pakai drone. Drone itu jelas fotonya gitu kan. Mungkin itunya juga bukan megapiksel di handphone, itu udah mungkin berapa juta megapiksel, jadi cekrek. Wah, jelas. Disimpan tadi server sama Google. Jadi orang kalau mau lihat Google Earth itu animasi, yang bola bulatnya itu saya lihat itu animasi. Ada memang laut bergelombang. Kalau ada laut bergelombang, saya lihat kok nggak ada kapal yang lewat, misalkan nelayan, gitu kan? Nggak ada, saya lihat-lihat sampai ke di zoom. Cuman airnya ada begitu bergerak-gerak. Itu animasi, orang Barat kan pinter, gitu kan? Nah, buktinya tidak pakai satelit, bahwasanya faktanya internet pakai kabel fiber optik bawah laut, gitu kan? Telepon juga ada yang pakai untuk jangkauan luar negeri, apa? Ke Arab kemana itu pakai itu juga fiber optik. TV yang luar negeri itu kan ada yang pakai fiber optik selain pakai sinyal itu apa namanya pemancar yang dipancarkan ke parabola dan sebagainya gitu. Terus yang kelima, horizon bumi itu melengkung ke datar, kata yang flat earth sudah ke atas. Nah, ini nanti saya mau kalau yang pilot itu datang lagi, saya mau tanya, Pak, horizon bumi melengkung apa datar? Kalau kata beliau datar, mau saya rekam, saya bagi di WhatsApp. Datar, misalnya jawabannya kan. Nah, yang ini yang keenam. Terus tentang siklus Saros, ya kan, yang dibuat oleh bangsa Babilonia itu tetap dipakai oleh NASA. Sebab kalau pakai hitung-hitungan angka-angka yang ada di jarak matahari, diameter bumi, jarak diameter matahari, diameter bumi, jarak dari buminya ke mataharinya, perputarannya itu pusing. Sehingga di siklus Saros sendiri orang-orang NASA itu memang menyebutkan pakai siklus itu, terus tapi yang ada yang aneh begini petanya tuh ini. Memang pakai bumi globe, tapi di atas sebelah kiri disebutkan geosentris koordinates dengan pakai koordinat bumi, pusat bumi. Artinya gerhana itu akan bisa terhitung jika buminya diam. Bisa dihitung. Tapi kalau buminya bergerak, matahari bergerak, itu susah untuk menghitung. Itu tidak ada animasinya. Jadi orang Barat ketika memetakan itu, buminya dianggap diam, baru bisa. Tapi ketika buminya gerak, ininya gerak, bulannya gerak, itu susah. Gitu, katanya gitu, seperti itu. Mungkin di sini ada geosentrik koordinat. Terus yang terakhir, bumi memiliki kubah langit. Memang di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan inna ja'alna sama'a saqfan mahfudho aykal kubah 'alaiha. Allah menciptakan langit yang terjaga itu seperti kubahnya. Tapi kubah jangan dilihat kubah seperti melengkungnya kubah di masjid, itu kubah gaib mungkin gitu. Ada elektromagnet yang berat, yang kuat di sana sehingga Allah menjaga gitu kan, setan itu segala macam dijaga. Kan? Inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib wa hifdhom min kulli syaitonin marid. Setan dijaga gitu kan. Tiga, setan dijaga tidak bisa kedengar-dengar ke Allah gitu. Setelah Nabi Muhammad lahir kemungkinan, maaf, dengan kubah lain itu dia tidak bisa menembus, setan pun jin pun, jadi tidak bisa hang out di dekat aras kan dulu kan,
inna kunna nah, apa nahnu naqudu minha maqa'ida lisam'i. Jin hikmatnya di langit, punya tempat duduk di sana dengerin Allah gitu kan, kabar apa sampaikan ke dukun. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir itu dijaga. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasoda. Di mana? Nah, kemungkinan ketika dijaga itu tidak bisa sampai ke sana dengan kubah langit yang gaib itu tidak bisa dilewati. Mungkin maaf ada setrum lah dan lain sebagainya. Saya ketika merukyah gitu kan, ketika merukyah ini kalau pasalnya ada indikasi gaib, jin berasa ke saya. Seperti setrum juga. Ada yang kuat, ada yang kecil, ada yang sedang. Gitu. Nah, mungkin ketika jin mau ke sana pun turun lagi gitu kan. Kayaknya enggak bisa naik-naik gitu. Nah, itu kal kubah alaiha ya. Terus yang selanjutnya, jadi NATO pernah kita membom kubah langit itu supaya pecah. Jadi NATO sudah pernah ke bulan itu bohong. Sebab dahulu kan komputer masih jadul pakai disket. Komputernya besar. Itu saya ketika SMP SMA belajar komputer itu apa? DOS dulu, disk operating system masukin, udah itu cabut, masukin WS, udah WS, cabut lagi, USB master, cabut lagi, pakai disket. Kenapa bisa ke bulan sekarang yang canggih tidak bisa? Takut ketahuan bohong sebab teleskop sudah canggih. Yo Amerika terbang ke langit, ke bulan. Saya pantau di sini online atau apa on air. Kok melenceng ke sana misalnya, ke Gunung Kidul misalnya gitu, atau ke ujung burung. Pak, ini bukan ke langit, bukan ke bulan, ke ujung burung. Naik lagi misalnya. Jadi itu di ini kan itu adalah film Hollywood, film NASA, film apa? Acting para artis itu sehingga katanya para astronot pun yang tiga itu Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins itu ketika diwawancara sering bungkam. Dan bahkan Neil Armstrong keluar dari NASA Amerika saat itu malah aktif ngajar gitu ya, seperti stres karena pernah mau meninggal. Diterbangkan itunya tuh yang kayak begini ke langit meledak gitu kan, itu meledak ya. Itu mungkin para bapak dan ibu yang mungkin dapat saya sampaikan. Terus mungkin untuk nanti perlu saya membantah di sini ya, perlu waktu sedikit Ustaz Ahmad ya. Katanya bumi itu kan terlalu luas kata Ustaz Syarif, 160 sampai 2000 km untuk low earth orbit. Sehingga satelit tidak bisa memfoto, harus foto sebelah sini baru digabungkan gitu kan. Kan satelit bisa dipercanggih itunya. Dipercanggih apa? Si lensa itunya gitu, berapa ribu megapiksel kayak gitu kan. Jadi sehingga ketika moto bisa ketangkap semuanya gitu. Itu kalau menurut kata saya ya. Terus mana lagi sebentar? Teori Saros itu, siklus Saros itu berasal dari bahasa Babilonia, berasal dari kata Saru artinya daur. Terus maaf lagi yang lainnya itu kalau kita bisa yang saya tangkap. Jadi kalau untuk yang Pentos itu bumi ada ujungnya, yaitu di bagian selatan yang terdiri dari dinding es tebal. Dinding es yang sangat tingginya sekitar 60 meteran gitu kan. Jadi kapal laut pun masih kecil, sangat pokok dan luasnya beberapa kali benua Amerika. Jadi kalau kita mau, kalau orang mungkin cuma camping boleh lihat pinguin gitu kan, lihat atau pinguin satu di maka silakan. Tapi untuk melintasi Antartika itu dilarang. Akan ketahuan bumi ada ujungnya dan lempengan flat. Nah, apakah bosan kalau kesana bisa kecebur kata Ustaz Nurul? Ya, tidak mungkin. Sebab bisa jadi di bawah itu lapisan es lagi seperti sorabi. Kalau sorabi makan buah banget dimakan. Nah ini mah bawahnya itu es. Jadi ketika naik pesawat sudah sampai ke ujung itunya, garis itunya, pas begini, kok ini ada lagi es di bawahnya yang tidak terkena matahari, bisa jadi itu es yang lebih dingin lagi gitu. Makanya wajar ada riset walau ke ujung dunia pasti nanti. Itu kan ada lagunya. Kalau riset bilang walau ke ujung dunia, tidak ada ujung dunianya, yaitu di kalau bumi globe kan nggak ada ujung. Tapi kalau dalam petret ada krisis berbohong, mari kita gugat. Kita gugat itu lagunya harus dihilangkan sebab pembodohan gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah, bulan itu punya matahari sendiri, punya cahaya sendiri. Quran Sunnah Luh sudah menjelaskan alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin sibaqo wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alasy syamsa siraja.
masing-masing bulan punya cahaya, matahari punya sinar, gitu kan? Kebetulan bulan itu menyinari di malam hari, jadi tidak terlalu silau. Bapak-bapak punya senter, senterkan di malam hari dan di siang hari beda. Dan katanya ada sisi yang ini bulannya sabit, terus purnama itu berubah-berubah. Sebab tergantung dari sisi refraksi melihat gitu di bumi. Dan juga kata para ahli, dimungkinkan planet bumi itu bulat, matahari, bulan, Merkurius, Venus itu bulat, tapi untuk bumi bulatnya itu datar. Untuk yang lain bolehlah katanya globe gitu. Makanya kalau dilihat tadi yang Galileo apa gitu kan, Galilean star dan moon itu bulat bisa jadi. Ibarat kata tempat biliar. Tempat biliar walaupun bolanya bulat tapi ininya kan tetap kotak, datar gitu. Tidak jadi misalnya ikutan bulat juga gitu kan, kagak bisa nembak gitu kan, gitu ya, seperti itu. Terus jadi itu untuk masalah itu apa, penanggalan dalam Ramadan berbeda-beda di Masehi, ya tentu beda gitu ya. Kalau dalam Islam tentu pasti sama. Contoh, pernah kita duhur 11:30, tapi ketika mau terus berjalan mau Ramadan, tek, waktunya sama. Asarnya 4:30, maghribnya jadi 6:10, subuhnya 4:30 kadang lebih. Tapi pernah kan dulu 4:00 sudah azan subuh, 4:10, maju, 4:03, 4:05, 8:10. Nah sekarang sudah 4:00 lebih makin turun lagi, nanti mas 5:30, nanti 5:30 lebih 5:30 lebih 5, 5:30 lebih 10 gitu. Sama kalau menurut peredaran bulan mah, memang Allah mengatakan wa qadarnahu manazila hatta lita'lamu adana sinu wa hisab. Untuk bulan itu kan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hayy. Memang Islam mengajarkan untuk berdasarkan kepada bulan, walaupun matahari bisa juga untuk alat menghitung. Gitu kan? Wajah asyamsu wal qamar bi husban gitu ya. Terus yang lainnya mungkin kayaknya seperti itu dulu, Ustaz Ahmad ya, yang dapat saya sampaikan. Jadi yang saya katakan ini insya Allah mungkin mudah-mudahan yang benar, sebab didukung dengan dalil-dalil Al-Quran bahwasanya bumi itu diam dan bumi itu didatarkan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergerak, juga sebagai pusat tata surya. Saya mungkin harus sholat istikharah minta petunjuk, ya Allah yang mana yang betul gitu. Sebagaimana Imam Bukhari, kalau beliau itu mau menulis hadis setelah menerima, ya Allah ini layak dicantumkan atau tidak, walaupun sudah yakin betul, istikharah dulu. Bismillahirrahmanirrahim wallahu yashfiki wa matahari gitu kan. Mungkin begini ya saja. Bismillahirrahmanirrahim wa gitu kan. Rukyah matahari. Aduh. Nah. Jadi di rukyah matahari dan bulan biar mengaku keserupaan, Pak, saya muter gitu kan. Bumi datar misalnya ya gitu. Terima kasih. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ustaz Sari tepokin, Ustaz Dudung juga mesti kita tepokin dong. Ayo silahkan kita tepokin dong, jangan malu ya. Luar biasa kan ya. Kalau tadi Ustaz Yono heran kenapa Ustaz Sari bisa sampai seperti ini, jadi pinter hisab, saya sekarang yang heran kenapa Ustaz Dudung ahli rukyah kenapa bisa ahli dalam rukyah, iya begitu. Nah itulah ya, makanya jangan, kalau kata Tukul itu, don't judge the book by its the cover katanya. Gitu ya kan. Keturutan pinter sama satu itu. Baik, luar biasa. Tapi yang menarik kesimpulan yang beliau sampaikan, bahwa pertama permasalahan apakah bumi bola atau datar bukanlah permasalahan akidah. Kemudian kata beliau, alangkah baiknya permasalahan bumi globe atau datar ini dikembalikan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah. Yang ketiga, yang lebih penting adalah dari permasalahan bumi globe atau bumi datar adalah bagaimana usaha kita mengisi hidup di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Karena mau bumi bulat atau datar, ujung-ujungnya kita akan meninggalkan bumi ini ya. Tepuk tangan buat Ustaz Dudung ya, luar biasa. Kalau mencermati pemaparan, saya mengkhawatirkan beliau jadi orang salafi. Tapi kalau mencermati kesimpulan, saya masih yakin beliau persis sejati ya, insya Allah ya, betul nggak? Insya Allah. Baik, tadi ketika pemaparan ya, baik dari yang pertama maupun yang kedua, saya lihat sudah banyak sekali yang sudah tidak sabar tadi nunjuk tangan kanan, nunjuk tangan kiri, nunjuk tangan ya. Tapi saya mohon disepakati dulu, waktu kita
tentunya akan kita batasi ya. Kita batasi sampai 1 jam, 2 jam. Ya nanti diberi waktu untuk konfirmasi, saling konfirmasi sebentar. Sebelum bertanya, ada saya kasih kesempatan saling mengkonfirmasi. Syarif dulu 5 menit, kemudian balik lagi Ustaz Dudung, baru difloorkan ke audiens. Mohon izin sebentar ya. Baik, sekarang sebentar untuk floor audiens, mohon bersabar insya Allah ya. Kita coba berikan kesempatan dulu untuk menanggapi. Kalau tadi pemaparan Pak Panelis kedua, bisa jadi pemaparan berikut juga tanggapan terhadap panelis yang pertama. Nah sekarang kita beri kesempatan tanggapan dari panelis yang pertama terhadap pemaparan panelis yang kedua. Silakan saat keperluan.